Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Adapun laporan ini dilakukan seusai video khotbahnya yang membandingkan zakat dan sholat viral di media sosial. Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama seusai video khotbahnya viral di media sosial. Adapun laporan tersebut diterima pihak kepolisian pada 16 April 2024. Adapun informasi ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi melalui pesan singkatnya pada Rabu 17 April 2024. Kendati demikian, Ade tidak mengungkapkan siapa pihak yang melaporkan Gilbert. Ia menyebutkan kasus itu kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Gilbert tidak banyak berkomentar soal laporan dugaan penistaan agama terhadap dirinya. Ia memohon maaf kepada semua orang yang merasa tersakiti karena pernyataannya dalam khotbah. Adapun video berisi ceramah Pendeta Gilbert Lumoindong viral di media sosial karena membandingkan sholat dan zakat dengan ibadah umat Kristen. Gilbert kemudian bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Yusuf Kala untuk menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang membuat gaduh dunia maya pada Senin 15 April. Selain itu, Gilbert juga telah menemui pimpinan MUI untuk menyampaikan permintaan maaf. Meski begitu, sejumlah elemen masyarakat berencana melaporkan Gilbert ke kepolisian atas dugaan penistaan agama. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.